kita keluar jalan. Di depan saya belok kanan ya. Wah, Mas John, Mas John kemana ini Mas John? Mau nyari spot mancing. Oke, siap. Oke. Semoga berhasil. Amin. Dari beli jangkrik dulu, mau nyari apa aja rupanya makannya. Jadi spot mancing yang sangat sulit di musim kemarau ini, entah kemana lah pokoknya udah kering hebat. Tetap semangat mencari spot mancing. Wah, ada airnya kayak gini. Wah, ada bagus banget. Kita coba. Oh, sono ada juga ya. Kita coba sahabat. Sana jembatan sana ya. Kita coba. Kita coba sahabat. Saya mencoba nyari spot mancing mana aja. Nah, ini sahabat kayaknya ada bendungan nih. Wah sahabat, nah ini mau saya coba ya di bawah sahabat. Oke. Okay. Ya sahabat, kita survei dulu ke sini bagus atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman. Ba wana wani wawu tuan atau wanita wawu sama nyari spot mancing ba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sini sahabat. Wah. Wah, terus kayaknya nih. Wah, coba. Wah, ada pembuangan apa ini? Wah, ada pembuangan bangkai, sahabat. Bangkai ayam, bangkai apa segala macam ya bertempat limbah. Wah, kayaknya spotnya ada ikannya apa tidak? Nah, saya cari sini, sahabat. Semoga ada. Ya, sahabat, saya sudah mendapatkan spot nggak jauh dari rumah ya, sahabat. Ini spotnya sebenarnya kali ya. Oh, pinggir jalan di kolong jembatan ya. Kolong jembatan dan saya di sini ya sahabat tuh. Oke, ini spot mancing, entah spot mancing apa, pokoknya enggak ditarget ikan apa saja kalau ada yang makan ya sahabat. Saya udah pakai umpan lumut. Nah, lumut juga ada. Cacing juga ada ya. Jangkrik juga ada ya. Tuh, jangkrik juga ada. Jangkrik jadi ini variasi entah ikan apa. Wah, di sana dimakan lampung. Sut. Yuk, loh lanjut. Kenapa itu? Langsung disamber. Ada reaksi sahabat. Ada reaksi. Di saya sudah pasang 2 joran tegek ya sahabat. Nah, semoga ada tarikan-tarikannya entah ikan apa gitu yang enggak ditarget mau ikan apa kayak gitu ya. Intinya saya mancing. Ini spotnya masih di dekat rumah, sebenarnya masih Pekalongan ya. Kali apa ini ya? Enggak tahu kampung apa, saya enggak tahu pokoknya. Ini irigasi juga sahabat, bendungan cuma surut kering. Jadi saya ini ada tengah-tengah irigasi, motor saya di sini dari bawah pohon pisang pinggir jalan. Oke. Okay. Itulah sahabat. Oke, okay, kita tunggu ngetrik-ngetriknya ada atau tidaknya ya. Ya
Ya sahabat, kalau di sini tidak makanin di spot ini, kita cari lagi ya. Karena ini spotnya mungkin baru ya, nggak ada yang mancingin. Cuma bau bangkai-bangkai itu ya, pada buang limbah. Ada tadi ada bangkai ayam, ayam mati gitu ya, dikarungin segala macam, banyak limbah sahabat di kolong jembatannya nih. Sana no, bau nyengat-nyengatnya, nyengat bangkai. Nanti mungkin saya mencari lagi ke sanahan ya, agak ke atas gitu ya, ada atau tidaknya. Ini airnya bagus, spotnya bagus sahabat ya. Semoga ya, kalau nggak ada ya narik, nggak ada tarikan kita cari lagi ya. Oke, masih menunggu. Kalau pakai cacing mah langsung direspon tadi, tek 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 gitu. Cuma apa, ikan apa nggak tahu, nggak kena kena gitu. Oh, nggak taunya tuh pada jelepret jelepret ikan sepat sahabat ya. Sepatnya banyak. Ya kita pindah dulu ya, nyari dulu ya, karena di sini udah hampir 2 jam sahabat. Hampir 2 jam saya ini nongkrong di sini di spot ini. Ya. Jadi saya harus cari lagi ke atas sana. Kita geser dulu, sepatnya banyak banget ya ini tempat ini. Waduh. Sahabat, saya lagi mancing, tiba-tiba ada yang lagi mandi. Lanjut. Ada yang lagi mandi tuh. Lanjut. Oh, ada yang mandi. Terus bagaimana ini kalau saya mancing begini? Ikannya banyak. Ikan banyak. Barusan gabus ya, sahabat. Cebuk, 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 cebuk. Jadi itu yang tadi mandi itu orangnya agak kurang gitu ya sahabat, tiba-tiba datang gimana gitu ya. Jadi ya mau bagaimana lagi ya sahabat. Oke, next kita tunggu ya sahabat. Gak apa-apa orang mandi, gak apa-apa. Jadi itu orang agak sedikit kurang ya sahabat. Kurang apanya gak tahu saya. Oh, ikan bagus ini spot saya. Spotnya ya beginilah. Kayak ginian. Jadi saya mencari spot itu sangat sulit, sangat pokoknya. Ya sahabat, saya sudah pasang ya dua joran tagek. Yang mana joran tagek ini yang satunya nukik ke bawah nih ya, nukik ke bawah spotnya karena tinggi dalam. Nah kayak gini, yang satu ini kayak gantar yang sahabat, nganteng no ke situ tuh. Push. Situ pelampungnya tuh di bawah tuh. Nah, sahabat. Nah, pelampung sudah pasang, yang satu umpan cacing, yang satu umpan lumut ya di sini nih. Ini lumut. Nah, oke sahabat. Ini spot terbaru yang menemukan spot yang tadi di sebelah sana itu ada orang agak gimana ya, tiba-tiba gelangsruk aja. Ini spotnya agak-agak gimana gitu ya sahabat, di bawah pohon bambu ini saya. Ya, semoga tidak ada apa-apa ya sahabat. Oke, kita tunggu ngetrik-ngetriknya seperti apa, ada atau tidaknya ya. Itulah sahabat. Nah, udah ngetrik sahabat. Nah. Udah respon yang ini. Plung. Yuk, makan. Makan. Tuh, lanjutin. Duh, makan apa nih?
Ya sahabat, mancing belum dapat, udah didatangin penghuninya nih. Nah, penghuninya nih ularnya. Nah, datangnya. Nah, ularnya nah. Ya kan? Oh, dapat ular nih. Nih. Oh, ularnya dapat nah. Oh, balik lagi. Oh, balik lagi sana nah. Wah. Penghuninya. Nah. Balik lagi penghuninya ke sana. Mancingnya di tempat yang angker. Mancing belum dapat ularnya udah datang. Tak mana pelampung lah. Lupa naruh pelampung. Mana mah kali. Biarin lah, udah dimakan apa belumnya. Ada ular gede banget. Banyak ular sahabat di sini. Ular nih. Ular yang kemana tuh? Ini tempat wilayah mana ini? Sahabat, alhamdulillah sahabat dapat trek. Ikannya papuyu. Alhamdulillah sahabat dapat papuyu nih. Dapat papuyu. Alhamdulillah saya dapat papuyu sahabat. Cek di sini ikannya papuyu sahabat. Papuyunya aneh. Papuyunya aneh sahabat ya. Papuyunya kuning gitu ya. Kuning. Papuyunya kuning banget ya. Saya rilis ya sahabat ya. Saya rilis ya. No, jemput lagi. No. Ya, dirilis ya sahabat. Saya dapat papuyu, saya rilis ya. Karena ini spotnya aneh sahabat. Spotnya aneh sekali sahabat. Ikan ada gabus. Ikan gabus ada sahabat. Ikan nila juga ada, tapi aneh nih. Tiba-tiba didatangin para penghuninya ular. Ular ini enggak mau pergi sahabat tuh. Tadi di sini ularnya ya, pindah ke seberang noh. Ularnya pindah ke seberang sini nih. Nih, di sini nih. Nah. Sini nih ularnya nih. Ini ularnya nih, ke sini nih sahabat nih ya. Ya, sahabat mungkin petualangan mancing kali ini saya akhiri dulu ya sahabat, karena ini apa? Penunggunya enggak mau pergi ya sahabat, berarti saya yang harus pergi ya. Mengalah bukan demi kalah ya sahabat, tapi saya mengalah demi kemenangan ya sahabat. Jadi ini spotnya yang sangat luar biasa sahabat ya. Jadi saya selalu ditungguin. Jadi tadi udah setrek ya, ada Tuan Crab, ada Betok ya, ada Sulapapulu. Nih sahabat, spot saya mancing itu di sini ya. Tuh, di situ spot saya mancing emang agak sedikit bagaimana ya. Jadi saya harus diakhiri dulu ya. Ini spot mancing saya di sini nih. Ini tas saya masih ada di sini. Tas mancing saya. Jadi saya harus akhiri dulu ya sahabat. Jadi saya harus pulang ya, mencari spot lagi atau pulang ke rumah ya. Karena ini spotnya agak sedikit. Bagaimana gitu ya. Jadi saya tadi selalu didatengin ular ya. Ularnya itu nggak mau pergi di situ-situ aja ya. Oke. Di itulah. Mencari spot mancing di musim kemarau sangat susah sahabat ya. Nih spotnya sangat begini sahabat ya. Wah. Oke sahabat, terima kasih yang telah setia menonton channel Cang Fishing. Jangan lupa like and comment, subscribe-nya, tinggalkan durasi jejaknya dan tunggu durasi jejaknya juga. Ya bagi yang baru menemukan channel Cang Fishing, jangan lupa di komen, di like, di subscribe ya sahabat. Nih saya mancing itu bervariasi, ada lumut ya umpannya itu ya. Cacing, jangkrik, jadi saya harus pulang ya sahabat karena itu penunggunya nggak pergi-pergi ya sahabat. Jadi saya lah yang harus pergi. Oke. Terima kasih.